Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita ni pada kali ini dalam mata pelajaran Bahasa Arab Darjah 1. Sebelum ustazah memulakan pembelajaran, ada baiknya kita ni membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah murid-murid, kita akan masuk pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ketiga yang bertajuk Huwa Hiya. Huwa Hiya. Huwa dan Hiya bermakna dia. Objektif pengajaran, murid-murid dapat membezakan penggunaan huwa dan hiya dengan betul. Unzur wa ikra, lihat dan baca. Man huwa, man huwa, siapa dia? Huwa Farid, huwa Farid, dia Farid. Man hiya, man hiya, siapa dia? Hiya Maryam, hiya Maryam, dia Maryam. Baiklah murid-murid, kita lihat perbualan yang pertama. Ya, perbualan yang pertama menunjukkan ianya lelaki. Huwa, dia. You bermakna dia, you. Lelaki. Kata ganti nama huwa untuk lelaki, lil muzakkar huwa. Okey, kita lihat kenapa yang menggunakan huwa. Disebabkan orang yang dorang cakapkan ini adalah seorang budak lelaki. Jadi orang yang dicakapkan itu merupakan lelaki, gunakan huwa. Okey, manakala perbualan yang kedua, hiya, kata ganti nama hiya. Hiya, dia, you, untuk perempuan, lil mu'annas. Hiya bermakna dia, lil mu'annas, untuk perempuan, dia untuk perempuan. Disebabkan, kenapa yang memakai hiya? Disebabkan orang yang dorang cakapkan ini adalah merupakan seorang budak perempuan, merupakan seorang perempuan. Jadi kita ni pakai ya hiya. Kita ni lihat orang yang kita ni cakapkan itu sama ada lelaki atau perempuan. Kalau sekiranya orang yang kita ni cakapkan itu adalah seorang lelaki, kita ni pakai huwa, dia. Kalau sekiranya orang yang kita ni cakapkan itu adalah perempuan, kita ni pakai ya hiya, dia, untuk perempuan. Okey, sudah menerangkan mengenai penggunaan huwa. Huwa lil muzakkar, dia untuk lelaki. Manakala hiya lil muannas, dia untuk perempuan. Okey, kita lihat macam mana penggunaan huwa dan hiya ini. Kita lihat contoh bagi huwa. Huwa tilmiz, dia murid lelaki. Huwa Muhammad, dia Muhammad. Huwa ustaz, dia guru lelaki. Ketiga-tiga contoh ini menunjukkan kepada lelaki. Jadi kita digunakan kata ganti nama huwa, dia, untuk lelaki. Okay, manakala bagi perempuan, hiya Fatimah, dia Fatimah. Hiya ustazah, dia guru perempuan. Hiya tilmizah, dia murid perempuan. Okay, ketiga-tiga contoh ini menunjukkan kepada perempuan. Jadi kita digunakan kata ganti nama hiya, dia, untuk perempuan. Okay, baiklah, sampai di sini sahaja pengajaran ustazah pada kali ini. Ustazah harap murid-murid faham penggunaan dan dapat membezakan penggunaan huwa dan hiya dengan betul. Okay, sebelum itu, ustazah memberikan murid-murid tugasan. Okay, tugasan murid-murid adalah menyalin semula soalan ini yang tertera di skrin murid-murid ke dalam buku latihan murid-murid. Kemudian
nyatakan dan tuliskan sama ada penggunaannya tu huwa ataupun hiya. Okay, baiklah, sampai di sini sahaja pengajaran ustazah pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.